Sekarang emak mau bikin es krim dari buah-buahan. Kata siapa bikin es krim susah? Emak tunjukin cara bikin es krim buah yang super gampang. Yuk siapin dulu bahan-bahannya. Kita potong dan masukkan ke dalam blendernya, Kak. Jangan lupa dikupas ya. Untuk buahnya bebas. Kalau kesukaan mama udah pasti melon atuh. Mak teh mau bikin es krimnya yang manis banget kayak emak. Setelah gula, kasih kental manis sama air secukupnya ya. Lalu simpan di dalam gelas. Sekarang lanjut ke buah berikutnya. Siapa yang suka buah naga? Buah yang baru dibudidayakan di Indonesia di tahun 2000 ini sekarang jadi buah kesukaan banyak orang. Daging buahnya lembut, manis, dan seger pisan, euy. Ini buah yang sudah kita blender. Sekarang kita tinggal masukkan ke wadahnya. Oh iya, mumpung udah mulai musim buah mangga, Ma pakai wes kalian untuk bikin es krim. Untuk wadah es krimnya masih banyak yang jual di pasar. Harganya juga terjangkau. Duh, warna-warni begini teh cakep pisan deh ya. Nah, buah melonnya dituang paling akhir ya. Kalau semua wadah udah terisi penuh, tinggal kasih tusukan deh. Gampang kan bikinnya. Ya, ini dia sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam kulkas. Tunggu sampai 2 atau 3 jam. Nah, sekarang udah 2 jam nih, Sadayana. Kayaknya es krim emak udah beku nih. Ini dia es krimnya sudah jadi. Cantik pisan kan es krim buatan emak? Ini sih dijamin anak-anak pada suka. Emak kasih nama es krim ini Mamega alias Mangga Melon Buah Naga.